Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Kota Mubaku, Ibu Dr. Efrawilia M.Ag., Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Bapak Haji Muhammad Subedi Ali S.Ag., S.M.M., Pak Dekan Tarbiyah I.A.I. Muhammadiyah Kota Mubaku, yang kami hormati dan kami istimewakan perwakilan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado yang telah hadir pada kesempatan ini, serta para mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Muhammadiyah Kota Mubaku. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah percikan rahmat dan maghfirah-Nya akan sampai kepada kita yang masih setia menjalankan risalah-Nya. Hadirin yang kami hormati, acara penandatanganan MOU atau kolaborasi program PPKT PPL Integratif Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado bersama Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah Kota Mubaku pada hari ini Kamis tanggal 10 Agustus 2023 dengan memohon petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama melepaskan basmalah. Hadirin yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya, sambutan. Yang dalam ini yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Kota Mubaku, Ibu Dr. Efrawilia M.Ag., kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah menjelang siang ini, kita semua dapat berkumpul di aula perguruan I.A.I. Muhammadiyah Kota Mubaku. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita ucapkan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Bapak-bapak warek satu yang sama-sama kita hormati, para tamu dari I.A.I. Manado, ada Pak Wadan sebagai ketua PPL ya? PPKT. Kemudian ada Pak Abrari Ilham, ada Pak Wira yang sama-sama kita hormati, Pak Dekan Tarbiyah, adik-adik mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita didatangi oleh, ya kalau di Sulawesi Utara itu perguruan tinggi I.A.I.N. Manado itu perguruan tinggi besar yang tidak sebanding dengan kita. Kita tidak sebanding, bukan? Artinya kita ini sini masih kecil, tetapi ya, alhamdulillah dari I.A.I.N. Manado, FTIK khususnya berkenan untuk melaksanakan MOU. Seharusnya kita yang datang ke sana, kita beberapa kali rencanakan cuma selalu tidak jadi. Alhamdulillah kedatangan kali ini dalam rangka MOU FTIK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan I.A.I.N. Manado dengan Fakultas Tarbiyah I.A.I. Muhammadiyah Kota Mubaku. Semoga dengan adanya MOU ini banyak manfaat, khususnya I.A.I. Muhammadiyah yang bisa diambil dari I.A.I.N. Manado. Kenapa? Karena kita harus banyak belajar. Perguruan tinggi kecil akan belajar kepada perguruan tinggi yang besar. Artinya I.A.I.N. Manado untuk Sulawesi Utara adalah perguruan tinggi yang sudah mendapat predikat kualitas, juga sudah bagus
artinya apa? Khusus FTIK ini 5 prodi ya. A. Yang unggul 4 prodi ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah salah satunya itu PGMI. Kalau kita di sini untuk terbiah 2 prodi, PGMI 1, MPI 1. Nah, kalau PGMI alhamdulillah sudah unggul, kemudian untuk MPI baik sekali. Sangat baik sekali. Kita di sini 6 prodi semuanya dapat baik. Ya, artinya apa? Kita masih dalam usaha pembenahan. Jadi sedikit demi sedikit kampus ini dibenahi. Mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Mubagu. Jadi cita-cita saya ketika diamanahi sebagai rektor di IAI Muhammadiyah ini, bagaimana berusaha IAI Muhammadiyah menjadi kebanggaan masyarakat Kota Mubagu. Jadi ketika orang berbicara Kota Mubagu, maka yang ada di pikirannya itu adalah, yang terlintas di pikirannya itu adalah sebuah perguruan tinggi agama Islam IAI Muhammadiyah. Di sini ada IAI, IAI Kota Mubagu dengan IAI Muhammadiyah Kota Mubagu. Jadi itu sering salah. Jadi kalau kita sosialisasi, ternyata mahasiswanya daftar di IAI kan. Kenapa? Ternyata ini orang susah menyebutnya IAI Muhammadiyah. Yang familiar itu bagi orang adalah IAI kan. Jadi ketika kita sosialisasi, ya bahkan banyak yang bilang, kok ternyata ada kampus di sana ya. Nah, ternyata orang di sini juga banyak juga yang belum tahu kalau ada IAI Muhammadiyah. Yang mereka ingat itu adalah IAIK. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya katanya kita sosialisasi sudah ke sana ke sini, taunya daftarnya di IAIK. Karena itu yang diingat orang. Nah, susah orang menyebut IAI Muhammadiyah. Jadi makanya sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memperbaiki, semoga keinginan kita semua ini bisa tercapai. Barangkali demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya oleh Ketua Panitia PPKT Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, Bapak Wadan Anuri MPD. Pada Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Rektor, beliau adalah dosen saya waktu di Pasca. Terima kasih Bu telah memberikan nilai saya A. Tapi saya masih ingat mata kuliah yang saya tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah saya bisa belajar. Ada tafsir yang saya dapat di Pasca. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, yang saya hormati Bapak Dekan, terima kasih Pak telah mendengar kami. Tim saya ini ada Kasubag Keuangan, alhamdulillah sama-sama dengan kami. Ada Sekretaris Panitia sekaligus Sekretaris Prodi PAI, juga Prodi Unggul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih mempertemukan kita di tempat ini. Selawat serta salam semoga tetap masih dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan selawat sampai kepada kita yang masih mengikuti jejaknya. Ibu Rektor yang saya hormati dan Wakil Rektor serta dekan dan dosen kaprodi yang sempat hadir pada hari ini, saya datang di sini seperti datang di rumah saya sendiri ya. Saya tidak sungkan, saya sering kemari. Yang pertama saya dari waktu masih SMA saya sudah masuk di Pengkaderan, itu dulu IRM. Setelah saya di perguruan tinggi juga saya masuk di IMM. Dan selama ini saya tidak pernah membelok kemana-mana, tidak pernah di organisasi apa saja. Saya istiqomah, tidak pernah saya menduakan di Muhammadiyah. Makanya di Muhammadiyah ini saya datang di sini, ini adalah rumah saya sendiri.
Baik, terima kasih. Kami adalah sudah sampai di sini hari Minggu dan sudah melang-langguan di semua tempat sampai di Gorut, dan kami mengambil Kota Bagu adalah titik tumpul kumpulnya di Kota Bagu. Dari apa langsung sini di Bolsel, kembali lagi sini, nginap lagi di sini. Kemarin sampai di mana itu Pasik Kabar, sampai di mana itu Nuangan. Di Nuangan. Tim sebenarnya sampai ke di Pesilangan, cuman alhamdulillah di situ ada mungkin yang diturunkan oleh Allah sebagai malaikat, guru-gurunya sampaikan itu di Nuangan tidak ada signal. Ini habis ini kami Bu masih mau ke Pesilangan, dia bilang, oh Pak itu tanjakan bukan main. Ah kalau begitu ini adalah petunjuk bahwa kita tidak mungkin ke sana karena sudah disampaikan jalannya agak susah. Kalau kami sih tidak masalah, tapi kalau mahasiswanya yang bermasalah. Yang masalahnya kalau ada terjadi apa-apa, saya yang masuk duluan. Kami bertiga sudah berbagi, mungkin saya dapat 3 tahun, kalian dapat 2 tahun. Kalau begitu batal saja. Jangan ke sana, jangan bisa ditunggu-tunggu itu Pesilangan. Itu yang kami apa? Saya ingin berbagi, mohon maaf Ibu Rektor karena ini di walaupun saya bukan lagi menjabat di PGMI, tapi minimal saya punya nama pernah tertera di Borang, bahwa Borang ditandatangani oleh Saudara Wadan Anuli sehingga menghasilkan unggul. Saya memberikan ada nilai yang tertinggi itu adalah kerjasama luar negeri. Itu langsung montok apa? Biar kita banyak kerjasama di mana saja tapi masih levelnya nasional itu cuman paling tidak tidak pernah naik. Yang berikut kerjasamanya nasional ini itu kalau kita laksanakan di kota baru berseberang ke Gorontalo Utara itu sudah dianggap nasional. Sudah dianggap. Kalau kita masih tak putar-putar Sulawesi Utara itu masih dianggap dua, masih lokal. Itu bagaimana caranya, makanya saya waktu itu saya jalan terus sampai ke Gorut itu pokoknya ketemu seperti ini. Begitu ada acara apa langsung dibuat kemudiannya. Maka itu yang baru harus disimpan, kan ada FB. Harus itu saja diperlihatkan kepada asesor, itu sudah dinilai bahwa oh, ya betul itu. Yang berikut itu prestasi mahasiswa. Nanti di skip ini Pak Seknya, jangan sampai di skip lainnya. Itu prestasi itu menentukan mahasiswa itu. Jadi ada misalnya mereka ikut lomba di Manado, itu tingkat nasional. Kalau cuma sita putar-putar apa misalnya ambil mereka juara apa saja. Misalnya di Gorontalo. Saya kerjasama dengan apa, mereka mengirimkan apa. Itu sertifikat, itu buktinya. Mereka juara baca puisi, tidak masalah, mungkin ada kejuaraan. Juara 1 sampai 3. Itu saya memberikan. Baru yang paling apa itu adalah kerjasama dalam bidang pengajaran. Itu ditanya. Saya kira untuk ke YIN ini saya kira Ibu tidak ada hambatan karena memang ada berapa lama misalnya ada teman dari YIN ya dicap saja kita acara ini dosen dari YIN kuliahnya di sini itu tidak masalah. Itu akan dianggap itu ada kerjasama daripada kita mau ke Unima mau ke Gorontalo. Saya ada namanya kuliah kolaboratif itu saya undang teman saya dari UNG, teman saya telepon, oh tolong kasih kuliah Zoom dengan saya. Itu saya sub, saya masukkan di FB baru di web. Dan itu diakui. Alhamdulillah. Tidak ada juga di Borang itu di karang-karang juga enggak ada. Itu minimal kita ada bukti fisiknya bahwa kita itu apa. Apalagi ini ada kita kerjasama PPKT dengan PPL 2. Kalau di dulu itu di YIN adalah PPL. Untuk sekarang ini dari tahun 2019 di Fakultas Tarbiyah di YIN Manado itu yang KKN sudah diinklud dengan PPL 2 sehingga mereka rata-rata itu anak-anak kumlaut. Anak-anak kumlaut. Karena mereka cuma 3 tahun setengah itu sudah bisa ujian. Dia tidak karena kalau masih menggunakan pola lama mereka kan semester 8 KKN,
kita semester 7 itu sudah selesai, mereka itu Desember itu mereka sudah, mereka sebelum terjun ke lapangan ada yang sudah ujian proposal. Nah, sambil mereka PPKT mereka memperbaiki itu, mereka berikan mereka masuk kembali, mereka sudah ada perbaiki alat, ada yang awal Januari itu mereka sudah mau ujian hasil. Apalagi kalau di sini cuma proposal baru skripsi. Kalau kita masih ada ujian hasil, saya kira Februari 3 tahun setengah itu sudah ada mahasiswanya yang selesai. Tetapi kalau di Borang itu mereka tidak mau juga terlalu lama dan tidak mau juga terlalu cepat mahasiswa. Itu juga berpengaruh di pembiayaan. Oleh sebab itu ini kerjasama yang baik, insya Allah nanti kita wujudkan bersama. Minimal apa Yai Muhammadiyah itu jalan-jalan ke Manado, hanya jalan-jalan biasa saja dengan mahasiswanya, baru setelah itu singgah di mall. Nanti misalnya 5 orang, nanti kami kan di sana, nanti Pak boleh kami duduk bersama, dikasih kuliah sama-sama, baru itu di Palio saja ini kuliah bersama. Nah itu boleh. Misalnya saya kan pegang mata kuliah Pancasila, di telepon saya, kalau yang lain agak susah saya saja yang dihubungi. Mata kuliah Pancasila bersama. Nah, nanti saya punya mahasiswa di situ, dengan ini nanti kita buatkan ini, kita kuliah bersama. Saya mengajar setengah jam, dosen dari sini juga mengajar setengah jam. Begitu juga kalau saya di sini antar peserta PPKT, Pak boleh waktunya sedikit, kasih kuliah. Saya kira hal-hal itu yang perlu di kita kerjasama. Dan di Murang itu hanya butuh ini, hanya butuh dokumen saja, tidak ada dan lain-lain. Saya kira itu yang mudah-mudahan ini adalah awal kita. Dan sekali lagi Ibu Rektor ke apa tidak, karena juga induknya di sana tidak terlalu bermasalah, saya kira bagi saya tidak ada yang apa yang rumit, tinggal bagaimana waktunya. Kalau misalnya waktunya di sini ini kan juga ini ada Pak Brari juga ini kan dosen PAI, saya kira boleh kita klaim misalnya mengajarnya di apa di PGMI di sini apa mengajar, kalau beliau adalah basicnya PAI, ya kan ada di PGMI kan ada namanya mata kuliah Al-Quran Hadis. Apalagi sekarang ini untuk IAIN Manado itu khususnya di FTIK ini, tahun depan itu kita sudah MBK, itu MBKM itu sudah berlaku. Insya Allah apa ada misalnya ada mahasiswa kota yang tinggal di sini, Pak kami mau kuliahnya supaya dekat di rumah, kami kuliahnya di sini. Mereka kuliah di sini terserah mereka mengambil apa, mengambil 6 bulan atau 1 tahun. Nah, begitu juga anak-anak di sini yang apa, Pak kami suka jalan-jalan ke Manado, kami ingin kuliah di sana 6 bulan. Bisa saja mengambil beberapa mata kuliah. Saya kira itu yang apa, saya kira hal-hal tidak perlu ada yang ditakutin. Yang penting ada kerjasama saja. Tuh. Makanya Anda tidak perlu Anda nanti jauh-jauh kuliah di apa. Tapi juga dalam batin saya juga ada kekhawatiran kalau ini jadi besar, maka kuliahin juga berkurang. Ini juga kami juga dilema, tapi ya bukan apa, bukan kami juga menginginkan ini tidak maju-maju. Jadi mari kita maju sama-sama, tinggal bagaimana orang berkualitas, saya kira mahasiswa memilih itu. Itu yang perlu di apa, karena jangan menganggap bahwa ya ikut tambang Muhammad ikut tambang ini, itu jangan jadi ancaman ya IAIN Manado. Ya, IAIN Manado misalnya cuma unggul di gedung, ya kalau tidak punya prestasi saya kira itu. Dan di apa itu, ini hanya tukar pikiran saja, biasanya alumni juga itu menentukan apakah dia itu menunggu diterima. Saya kira tidak ada alumni yang terlalu banyak menunggu. Yang paling bagus nilainya itu dia sementara kuliah sudah mengajar dan itu dibuktikan. Dan itu tidak ada yang menganggur. Dan rata-rata alumni PGM ini kan banyak SD di mana-mana. Dan ini PGM ini tidak harus diterima di PGM di MI, tetap di SD juga bisa. Ini dari semua jurusan, mohon maaf kebetulan saya dari PGM ini terlalu banyak cumu-cumu PGM karena cuma itu di pikiran saya. Dan alhamdulillah. Dan untungnya kalau unggul itu ada, kalau Anda masuk pegawai itu ada namanya jalur khusus, dengan catatan harus Anda cum laude. Ada jalur khusus itu penerimaan pegawai, jalur cum laude, tapi harus
akreditasinya unggul. Kalau tidak unggul tidak bisa. Tapi unggul itu saya kira tidak lihat dari apa. Saya saja itu tidak pernah mimpi bahwa prodi saya itu unggul, enggak. Tapi tiba-tiba memang ditakdirkan oleh Allah menjadi unggul, ya jadi unggul. Ya, saya kira itu semuanya ini semua jadi takdir, harus ada. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih Ibu Rektor, Pak Dekan, Pak Warek sudah menerima kami. Kami ini sebenarnya tidak apa, tapi tiba-tiba saya ada pemikiran, mari kita singgah, ya. Saya bilang, ayah kita singgah saja di YAI, sudah izin sama Pak Dekan. Nanti insya Allah kita lebih konkretnya ketika ada kunjungan pimpinan kami, insya Allah kami usahakan mereka singgah di sini karena sudah ada jalan untuk di sini untuk kerjasama, karena masing-masing kampus itu saling membutuhkan. Kami butuh Anda dan Anda juga butuh kami, itu saling membutuhkan. Ya, saya kira begitu, dan apabila ada yang kekurangan kami, Bu Rektor mohon dimaafkan, Pak Dekan. Insya Allah kami menerima moto saya itu, Pak Dekan, melayani prodi itu 24 jam. Ya, risiko jadi pejabat itu 24 jam. Sehingga tidak ada mahasiswa saya itu terbengkalai, hampir rata-rata cum laude. Karena memang saya layani mereka 24 jam, di mana saja saya telepon karena sistem online kan bisa. Kan minimal membalas WA mahasiswa itu kan juga itu 24 jam. Ya, tiba-tiba dia jam 12, Pak besok saya bagaimana? Langsung saya jawab. Nah itu namanya double. Kalau di lain 24 jam mahasiswa saya kira banyak orang. Nanti Anda jalan-jalan ke Manado ya, saya tunggu bersama Ibu Rektor. Biar cuma 5 orang. Apa nanti kita sama-sama di sana. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang terlalu banyak menyimpang. Nah, saya kira itu dikesampingkan saja, intinya saja. Yang jelas saya pribadi, ya, saya tidak bisa membawa, jangan sampai ke sana tidak apa pribadi, karena saya masih tercatat sebagai dosen. Itu dia untuk pribadi saya, karena saya adalah induknya di Muhammadiyah. Ya, kapanpun saya ditelepon, saya bersedia insya Allah untuk membantu ini. Dan sekira nanti niatlah yang menentukan kita. Demikian, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nunul kalami yang mas turun, karena semua moto saya tahu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada acara selanjutnya, penandatanganan MOU oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado dengan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah Kota Mobagu. Dalam hal ini disaksikan oleh Rektor YAI Muhammadiyah Kota Mobagu, juga perwakilan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YAI MNU. Kami persilahkan. Kita dulu, Bu, ya. Ini sudah dari mana dosen? Ah, sudah.